Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Sebelum ini, wajah Sam Keting, pemandu kereta Nissan Almera yang menyebabkan 8 kematian remaja berbasikal 18 Februari 2017 lalu menjadi tanda tanya kerana tiada khabar berita mengenai isu ini dan wajah serta siapa pemandu tersebut langsung tidak didedahkan. Namun akhirnya wajah Sam Keting telah didedahkan oleh pihak media semasa berada di Mahkamah Majistret Trafik Johor Bahru membicarakan kes atas tuduhan memandu secara melulu sehingga mengakibatkan 8 kematian remaja terbabit. Spekulasi yang mendakwa Sam Keting adalah anak orang kenamaan bergelar Datuk adalah tidak benar kerana wanita ini merupakan individu biasa yang bekerja sebagai jurujual dengan pendapatan RM2,000 sebulan. Sehubungan itu, sebuah petisyen membantah keputusan mahkamah telah diwujudkan oleh seorang pengguna bernama Wan Junaida bagi mendesak pihak berkenaan membebaskan Sam Keting. Sam Keting dihukum 6 tahun penjara serta denda RM6,000 selepas didapati bersalah memandu melulu hingga sebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak pada tahun 2017 lalu oleh Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Tidak cukup dengan itu, media sosial Twitter juga tular dengan tanda pagar hashtag JusticeForSamKeting bertujuan menuntut keadilan kerana rata-rata menyifatkan kerani berusia 27 tahun itu tidak bersalah, sehingga kini, lebih 345,000 orang sudah menandatangani petisyen supaya pihak mahkamah meneliti semula sekaligus membatalkan hukuman terhadap Sam Keting. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.